Okey, kali ini kita akan buat review ringkas tentang sebuah buku yang telah saya baca, terbitan Bukiut, yang bertajuk Miss Awesome, ditulis oleh saudara Osmandin. Okey, maaf kalau sebutan penulis itu saya salah sebut. Okey. Ini antara buku yang paling latest diterbitkan oleh Bukiut. Okey, dekat belakang tu nanti kita ada sinopsis ringkas, so kalian boleh baca. Harga dia RM10 macam biasa. Sabah Sarawak RM12. Okey. So dia berkaitan tentang Syuhada, okey, yang nak jadi pemantun hebat seperti abangnya Ben. So penulis dia memartabatkan, dia membangunkan tradisi pantun itu sendiri. So kalau korang baca, korang boleh belajar macam mana nak berpantun, macam mana nak jual, macam mana nak beli, macam mana nak jadikan pantun itu sungguh indah. Seronok lah, saya seronok baca benda ni. Okay, itu kat dalam dia. Macam biasa, book cute, dia ada grafik-grafik comel yang sedap mata memandang. Okay, sesuai dengan jalan cerita dan tema yang dibawa. So ini ada fantasi-fantasi sedikit. So korang bila korang baca, korang rasa macam, okay, macam saya baca, saya rasa macam saya berada di sebuah sekolah majis. Okay, magic, macam dekat, tak, macam ala-ala Harry Potter pun ada. Okay, dia ada nilai persahabatan antara syuhada dan kawan, junior, senior, and then nilai kekeluargaan, iaitu antara hubungan abang dia Ben dan juga syuhada. So saya suka watak syuhada ni sebab dia ada satu sifat yang dia akan berusaha sehabis baik. Okey, walaupun dia tahu, okey, sampai satu point tu dia rasa macam dia tak boleh go. Dia akan mengaku, saya tak boleh. Dan dia akan berusaha sampai dia lepas point tu. So saya suka dengan watak syuhada ni. Dia berani mencuba. Okay, dah berani dan terus berusaha, tak give up lah. Okay. Jalan cerita sangat comel. Diolah dan digarap dengan begitu baik. Konflik pun tak banyak, tak berat mata memandang. Tak membebankan jiwa saya yang membaca. Masih tak suka konflik teruk-teruk sangat. Overall saya rasa best. So pada adik-adik di luar sana yang mahu berpantun, bolehlah baca buku ni. Saya tak pernah pantun, tapi bolehlah saya buat satu. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama cik abang seorang. Wah, gitu. Okeylah, kita akan jumpa dalam review yang lain pula. Bye bye. Assalamualaikum.